Nah ini baru nyusui. Ini dari kemarin itu yang disusui sebelah kiri terus itu, yang sebelah kanan sampai menteng-menteng seperti itu. Ya, cepat besar ya. Selamat pagi teman-teman pecinta hewan dimanapun berada. Kali ini saya berada di kandang kambing. Nah ini kandang kambing minimalis yang pernah saya upload beberapa bulan yang lalu. Nah ini ya, yang dulu itu baru 3 ekor kambing. Nah sekarang sudah bertambah, ada yang baru lahir ya ini nanti. Ini penampakan kandangnya. Nah ini kambing-kambingnya. Kalau ini pejantan ya, sangat besar sekali. Nah, kebetulan sering dimandikan, jadi biar terjaga kesehatannya. Ya ini. Ini pejantan. Nah ini. Ini betina. Nah ini putih bersih. Nah ini salah satu keberhasilan bagi peternak kambing, harus tetap merawat kambingnya dengan baik ya, termasuk memandikannya biar selalu terjaga kesehatannya. Nah ini Doro ya, Doro kambing, nah, artinya kambing masih muda. Nah ini juga betina, sekitar umur 6-7 bulan. Nah ini si empus ternyata bersembunyi di bawah kandang. Nah ini betina. Ya ini baru melahirkan ya. Nah ini anaknya. Kemarin itu anaknya 2 ya, yang satu mati karena agak-agak prematur itu. Nah ini jenis kelaminnya jantan. Ini lahirnya sekitar 4 harinan ya. Nah ini mantap, alhamdulillah. Nah ini baru nyusui. Ini dari kemarin itu yang disusui sebelah kiri terus itu. Gak tahu ini. Yang sebelah kanan sampai menteng-menteng seperti itu. Tadi barusan saya pegang, tak suruh nyusu yang sebelah kanan, tetap tidak mau. Mungkin enak yang sebelah kiri ya. Nah, seperti ini. Biarlah. Yang penting tetap mau nyusu. Nah, ini kambing PE semua ya, peranakan Etawa. Lucu ini kambingnya ini. Ya, cepat besar ya. Nah, ini barusan dikasih rumput tadi. Sudah agak kenyang ya ini. Nah, ini pejantannya galak sekali kalau ini. Ini pengennya kawin terus ini. Pejantan yang satu ini. Nah, ini langsung birahi sekali ini. Nah ini rumputnya. Ini rencananya mau dibuat lagi ya, yang sebelah sini. Nah ini masih kosong. Nanti kita buat kandangnya seperti yang sebelahnya.
Nah ini rumput dan rambanan jenis apapun tetap dilahap habis ya. Sangat istimewa sekali ini. Demikian seputar ternak kambing peranakan Etawanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.